Halo semuanya. Hai. Kami kelompok berapa kita? Kelompok 4. Nah, kita mau masak ara. Jadi sini ada bahan-bahannya. Ada 3 siung bawang putih. Ini 1 buah bawang bombay, makaroni, keju, susu full cream, maizena, bakso sosis, sama ada bumbu-bumbu lainnya. Iya. Ada maizena juga. Kita mau cuci bahan-bahannya terlebih dahulu. Let's go. Remote mana? Oke deh. Sekarang kita mau marut kejunya terlebih dahulu. Parut. Parut, Pin. Parut. Parut. Peret. Nah, ini kita parut dulu. Irsyad bakal marut, Irsyad marut. Alpin bakal motong bawang bombay. Kenapa kita enggak di belakang aja, Devin? Potong iris-iris halus. Iris halus. Nah, nah, gitu tuh. Iris halus. Ya kan, Pin? Mantap. Udah mau kelar nih. Tinggal dipotong-potong lagi. Sedangkan Irsyad udah kelar. Mantap. Mantap. Nih. Nah. Mana juga? Wih, udah dia parut, ini lagi dipotong. Sekarang kita mau ngapain? Mau bersihin sosis sama bakso pakai air ini. Ayo, mulai. Nih. Ya. Udah aku ya. Sisihkan ya guys, caranya begini guys. Bisa. Nah. Selanjutnya kita mau motong sosis sama bakso lagi. Kita ambil pisaunya. Kan nanti itu. Nah ya jadi. Kita potong-potong. Kita gil. Hah? Kita terus lebih lagi. Iya jadi. Jadi lapar. Buah jadi banyak. Kita akan motong sosis, potong kecil-kecil ya. Soalnya ini akan jadi topping. Kita lagi motong sosis. Oke, okay. Selanjutnya selesai. Kita akan potong bawang putih. Ada lah, nah nih. Bawang putih. Cincang halus, pokoknya harus halus, sehalus-halusnya. Kita akan menyiapkan maizena. Maizena ini digunakan agar ininya kental. Kok? Jadi kita bukan dulu ini. Masukin. Kita bersihkan, lalu kita masukin air bersih, air minum. Ini seberapa? Cukup. Sekarang kita aduk pakai sendok. Sampai mengental kah bang? Sampai larut. Nyala bangku. Dah, ya? Tunggu. Bang putih dari sini, Nah. Selanjutnya rasa sudah cukup selesai ya, tinggal dimasak lagi. Tapi ada banyak kan? Banyak guys.
sih. Kan udah kita potong-potong ya, sekarang ini kita rapikan dulu. Ini kita sampo buat anak kelas itu ya sampo. Nah ini kita rapikan terlebih dahulu. Ini yang udah kelar nih ya. Nah, makaroni, keju, masako, kaldu, garam, lada, susu, sosis, bakso, bawang putih, bawang bombay sama mentega. Ada margarin juga. Oke. Okay. Nah, semua ini akan siap untuk dimasak nanti. Nah, kita rapikan dulu ininya. Udah, selesai. Wah, lihatlah guys. Berapa ngirirnya ada? Ada mozzarella, ngirir kan? Ada mozzarella? Iya. Ada. Ini kita. Ini kapan kan? Oh. Oh, ini. Nah, nampaknya sudah kelar nih. Nah, kita akan masukin ke mangkok masing-masing. Nah, matikan. Berlapis seperti ini guys. Nah, creamy gitu ya kan? Ini mangkok kita sudah siap. Sekarang kita bakal masukin ke mangkok-mangkok kami. Oke. Sekarang kan sudah jadi, kita masukkan ke mangkok-mangkok masing-masing. Oke, sosis dong. Sebentar. Nanti. Oke, masukin. Tumis. Minta. Ini gelas halang. Ini sukanya enak-enak sih makanannya. Oh, dah. Sekarang mangkok ini. Hah? Oh, nah sekarang mau enggak tadi mah? Kalian mau pakai orang jalan. Mau pakai kabur enggak sih? Udah. Bisanya gua aja dah. Kang Alvin, itu banyak. Enggak, jelas semuanya. Di balik layar. Lo harus aman. Coba. Lagi sebagian buat gurunya. Nah, sekarang kita kasih sedikit lemon hijau dikit. Iya, mau ngopi. Tetet. Lupa dinyalain ya, maaf. Nah, itu makanan ya. Kita masukkan margarin. Oke, sosisnya udah mateng ya. Oke. Sudah selesai. Bakal dipakai untuk topping mangkok. Asli. Oke. Lalu kita masukkan ke per mangkok.
Halo semuanya. Sekian vlog dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.